Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan sahabat YouTube, jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel YouTube Supadmin, channel yang membahas seputar video-video tutorial, video tip dan trik, dan cara-cara yang bermanfaat, dan video-video informasi serta video-video yang bermanfaat lainnya. Oke teman-teman, kali ini kita di Jalan Lingkar Timur Kota Jambi, atau yang terkenal kalau di Jambi ini disebut Jalan Baru ya, karena baru dibangun. Ini dulunya di kanan kiri ada rawa-rawa dan dibangun jalan, makanya disebut Jalan Baru. Mungkin hingga selamanya akan disebut Jalan Baru, namun sebenarnya adalah Jalan Lingkar Timur di daerah Sijenjang, Kota Jambi. Kita akan menuju ke pasar yang ada di Jalan Baru ini karena pasarnya cukup ramai kalau sore antara jam 4 sampai jam 6. Makanya disebut Pasar 46. Kalau orang Jambi menyebutnya Pasar 46 karena pasar tersebut mulai buka ya antara jam 4 dan mulai tutup antara jam 6 sore ya. Dan saat ini sekitar jam 5 ini ya. Nah itu juragan di kanan kirinya, bagi yang belum tahu daerah sini silahkan kalau mau jalan-jalan ke sini melihat-lihat Pasar 46. Pasar 46 pasarnya di pinggir jalan ya, semoga tidak mengganggu perjalanan karena ini perlintasan mobil-mobil mengangkut alat-alat berat. Oh, bukan alat berat ya, maksudnya muatannya berat gitu, mau dibawa ke pelabuhan, dari pelabuhan ke pelabuhan Talang Duku. Begitu teman-teman, kita sudah memulai memasuki pasar ya. Kita agak pelan saja jalannya sambil melihat-lihat. Ini sudah memulai memasuki Pasar 46. Nah sahabat, ini adalah Pasar 46 yang ramai di sebelah kiri ya, sebelah kanannya untuk parkir ya, cukup masih cukup rapi lah karena hanya di sebelah kiri ya, di sebelah kanan untuk parkir, jadi masih bisa terkendali untuk jalannya meskipun harus berhati-hati ya karena banyak orang pembeli dan penjual. Di sini dijual berbagai macam, dari buah-buahan, sayur-mayur, bumbu-bumbu, tuh ikan juga banyak. Kebetulan tuh ada durian nih. Nah ini terakhir orang ada jual tape ya, ada juga yang jualnya pakai mobil parkir di sana. Nah, ini jeruk. Nah kita sudah berakhir di Pasar 46. Di depan itu ada simpang 4. Kalau ke kiri ke Kota Jambi, ke kanan ke Pelabuhan Talang Duku,
kalau lurus ke jembatan Aur Duri 2 langsung ke Kabupaten Muara Sabak. Tuh teman-teman, silakan yang mau jalan-jalan ke sini kalau saat ramainya pada pukul 4. Pukul 4 sampai pukul 6 sore ya. Pukul 16 hingga 18. Oke teman-teman, semoga ini ada manfaatnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.